Hati-hati bro, hati-hati, tetap dipantau ya. Selamat siang. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak jika sudah mengganggu sebentar ya. Ah. Ini dengan saya Bapak Indra Gunawan Pak dari kantor pusat GrabCar Mas Pion Plaza Pak dengan Indra Gunawan. Iya Pak Indra, nah, ini gimana Pak? Kami terhubung langsung kepada driver kami Pak dengan atas nama Bapak Simpson. Benar Pak Indra. Nah Bapak jika lo betul Pak bisa menepi dulu Pak sebentar cari tempat pemberhentian yang aman untuk kami jelaskan ya. Iya, kenapa Pak? Sudah menepi Bapak, ini kami cek dari sistem betul Bapak saat ini sedang online Pak. Online iya. Nah Bapak saat ini sedang terima orderan atas namanya Pak Ibu Tari betul? Tari. Ibu Tari betul? Iya Tari. Nggak tahu saya nah, dia ibu-ibu atau gimana, nggak tahu juga saya. Nah jadi Bapak untuk orderannya Bapak atas nama Ibu Tari ini Pak tidak usah dijemput atau tidak perlu Bapak jemput ya. Loh kenapa? Karena orderan yang Bapak terima saat ini Pak terindikasi dari sistem kami Pak ini adalah orderan fiktif atau orderan optik ya. Karena Pak sudah ada 7 driver yang melapor ke kantor yang kena orderan optik atas nama Ibu Tari ini Pak. Oh begitu nah, ya? Nah Ibu Tari ini Pak sudah dalam penanganan oleh tim terkait kami Bapak sekarang ini ya. Dengan Pak siapa ini tadi? Indra Gunawan. Oh, terima kasih Pak Indra Gunawan Kusuma Saputra atas informasinya. Baik. Nah, jadi Pak di sini Pak karena Pak yang mana untuk orderan atas nama Ibu Tari ini Pak sudah dalam penanganan tim terkait kami, Pak ya. Jadi orderannya ini Pak jangan Bapak jemput, jangan Bapak yang mengcancel, yang mana kami akan bantu untuk pengcancelan dari kantor Pak agar performanya Bapak tidak menurun ya. Oh, Bapak yang bantu cancel kan itu. Kami dari kantor akan membantu untuk pengcancelan otomatis Pak orderannya ya. Nah ini Pak kami tanya dulu Pak, orderan opiknya ini tadi masuk otomatis atau memang Bapak belum tahu Pak itu orderan opiknya? Ya belum tahu lah Pak, tapi karena Bapak berarti kasih Bapak tahu masih, tadi kan, Bapak Indra kasih tahu. Didengarkan dulu Pak, saya jelaskan Pak makanya ya. Iya kan nah, tadi kan Bapak yang bilang, oke, gimana Pak? Kenapa Pak? Ya kan tadi karena Bapak yang bilang itu opik, makanya kan saya nggak tahu Bapak bilang. Nah, jadi Bapak nggak tahu kan Bapak bilang tadi. Berarti Bapak masih menggunakan prioritas Pak, masuk dengan otomatis orderannya betul? Iya. Nah baik, Bapak di sini kita bantu Pak, yang mana Bapak kami bantu untuk meningkatkan kinerja Bapak lebih baik, supaya Bapak lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi Bapak ini kami pindahkan juga Bapak dari prioritas, kami pindahkan langsung ke manual. Jadi kalau Bapak sudah di manual nanti Pak, setiap kali Bapak terima orderan opik, di layar handphone Bapak nanti muncul tanda bersilang warna merah Pak, tandanya orderan opik jangan Bapak jemput ya Pak ya. Oh gitu, ngapain Bapak, apa, manualkan, janganlah Pak. Manual itu bagi orderan opik saja Pak. Jadi kalau orderan opik, Bapak nanti ada konfirmasi Pak, ada tanda bersilang merah Pak. Tandanya orderan opik jangan Bapak jemput ya. Wah hebat sekarang Grab ya. Apa paham, aplikator Bapak? Grab ya. Paham. Udah ada seperti itu sekarang Pak ya. Mantap juga Pak. Itu apa yang baru Pak ya? Metode yang terbaru Pak ya. Mantap juga gitu Pak. Membantu kita itu Pak. Apa bisa dengarkan saya jelaskan? Ya iya Pak ya. Bisa Pak? Bisa. Gimana Pak? Nah, jadi maka dari itu, Pak, di sini kita bantu untuk mengcancel orderan Bapak. Bapak lihat orderannya tadi masih tersambung atau sudah tercancel, Pak? Dilihat dulu. Ya, gimana? Saya melihat. Ini kan Bapak nelpon saya. Grabnya di handphone yang ini atau handphone yang lain, Pak? Ya, kan ini handphone ini lagi ngomong sama Bapak. Gimana nah, saya Bapak, mau melihat? Bapak kembalikan dulu, Pak. Kembalikan ke menu layar awal, ya. Bapak klik tombol home. Di tombol paling bawah ada bacaan home. Bapak klik tombol home, ya. Kembali ke menu awal, ya. Oh, sebentar, ya. Silakan. Jadi saya matikan dulu ini, gitu? Jangan diputus, Pak. Bapak cukup klik aja kembali ke menu layar awal, Pak. Seperti tidak menerima telepon, ya. Oh. Nah, Bapak klik tombol home, kembali ke menu awal ya, sudah? Bentar. Sudah, nah Bapak masuk lagi Pak. Tunggulah, sabarlah Pak, bentar. Bapak klik tombol home, kembali ke menu layar awal, sudah belum? Bentar. Sudah? Ah, ini udah ini. Nah, Bapak masuk lagi Pak ke aplikasi Grab Driver-nya, masuk ke aplikasi Grab Driver-nya. Udah. Nah, Bapak lihat ordernya itu kan masih tersambung, betul? Iya. Nah, jadi Bapak klik itu, Pak. Ini kita bantu pengcancelannya, Pak. Sekaligus kami ganti dengan orderan yang baru, ya. Bapak klik di handphonenya, ada bacanya, sudah sampai. Bapak klik, sudah sampai. Loh, kok saya sudah sampai? Gimana sih, Bapak? Ini? Tadi ini Bapak bilang... Mau di-cancel, Pak. Mau diganti dengan cancel? Orderan yang baru, loh, Bapak. Hah? Ini orderan opik. Kami ganti dengan orderan yang baru yang langsung siap. Bisa Bapak jemput, begitu. Loh, kok bisa langsung nah, Bapak buat orderan sampai, yang baru? Ya? Jadi nanti orderan yang barunya dari mana saya jemput? Tetap dari nah, itu juga? Langsung berganti Pak, itu kan langsung berubah Pak namanya Pak. Langsung siap Bapak jemput, begitu. Iya, nanti saya jemput dari mana ke mana. Sudah sampai? Saya jemput nanti dia dari mana ke mana. Ya Bapak kan bisa lihat Pak di aplikasi Grab-nya. Loh, tapi kan Bapak bisa lihat dari situ. Bapak kan lebih canggih. Tapi kan bisa lihat dari situ, Bapak sudah, juga Bapak bisa klik belum? Sudah sampainya. Hah? Sudah Bapak klik, sudah sampai? Saya sudah sampai. Bapak klik, sudah sampai. Loh, kok saya klik saya sudah nah, sampai? Bapak klik.
Ya ampun, Bapak ini dari tadi kok dibantah terus, Pak. Ini mau diselesaikan atau tidak, Pak? Mau dibantu atau tidak sebetulnya? Pak, gimana saya klik, saya sudah sampai, Nah, itu kan ada saya aja bacanya, belum. Pak. Sudah sampai, Bapak klik sudah sampai. Diikuti saja panduannya, Pak, biar lebih cepat. Begitu, sudah sampai, sudah. Ah, saya nggak mau klik lah, saya sudah sampai orang saya Sudah, belum. kalau begitu terserah Bapak kalau tidak mau diklik, Pak. Bapak jemput aja itu drone optiknya, Pak. Ada nggak orangnya? Silakan. Ah, Bapak ini jangan-jangan Tapi Bapak sampai penipu, aja akun Bapak. driver Bapak ini ya. Bapak penipu ya, Pak? Kami kenakan auto suspend akun Bapak. Bapak makan tai, Pak, di sana Hah? kalau sudah di Kau yang makan tai, babi. Kau yang makan